Dua tim gugus tugas Dinas Kesehatan Kota Jayapura lakukan penyemprotan terhadap tempat ibadah dan hotel yang berada di daerah Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura. 10 personil yang tergabung dalam gugus tugas Dinas Kesehatan Kota Jayapura Kamis pagi hingga sore lakukan penyemprotan di beberapa tempat ibadah dan hotel yang terletak di Kota Raja, Distrik Abepura. Penyemprotan ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini sedang melanda dunia, bahkan penyebarannya hingga sampai di Kota Jayapura. Selain melakukan penyemprotan, gugus tugas yang dibentuk pemerintah Kota Jayapura ini juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana cara mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan pola hidup sehat. Untuk waktu yang ditetapkan tadi belum berapa lama, tapi sejauh permintaan masyarakat dan atau tempat-tempat umum yang harus dilaksanakan di sekitar saat ini kami akan melaksanakan sesuai dengan jadwalnya kami. Tim lapangan ada di Hotel Siklop Kota Raja, kemudian gereja GKI Kenil, kemudian GSDD GKI Kisaken, kemudian lanjut ke BKN dan Hotel Siklop yang di AB. Oh. Kemudian masih ada lagi yang permintaan-permintaan lain. Semoga hari ini bisa dipenuhi semua. Tim gugus tugas Dinas Kesehatan Kota Jayapura yang diterjunkan dibagi 2 regu dan masing-masing regu berjumlah 5 orang. Jeffrey Patirajawane, Parapara TV ID mengabarkan.